Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghilangkan background atau green screen video di Camtasia Video Editor ya sobat. Jadi di sini saya mempunyai contoh sebuah video ini dengan background warna hijau ya, makanya kita green screen. Kemudian saya punya gambar mobil Daihatsu Terios, dimana nanti ceritanya saya ini akan mereview sebuah mobil dan tanpa berada di dekat mobil. Jadi mobil itu hanya gambar, saya berdiri di sembarang tempat, cuman backgroundnya itu adalah hijau green screen. Ini akan saya hilangkan backgroundnya ini, kemudian menjadi background mobil ya. Oke sobat, kita mulai saja. Pastikan sobat sudah membuka software Camtasia Video Editor ya sobat. Kemudian insert medianya, foto mobilnya, dan video sobat yang menggunakan background green screen. Oke, untuk mobilnya sebagai backgroundnya, gantinya green screen tersebut taruh di track 1, dan video sobat yang ada background green screen taruh di track 2 ya sobat. Ini bisa dilihat. Kemudian kita pilih ke visual effect, ini bisa di more atau ini visual effect, klik. Kita pilih yang remove a color ya, remove a color. Dah, kalau sudah kita tarik, taruh di sini ya. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right. Yeah. Ya sobat, ya ini udah kelihatan agak halus. Ukurannya disesuaikan, misal ukurannya diperkecil atau perbesar ya, segini segini, mobilnya segitu, pokoknya mobil ini disesuaikan dengan ukuran kita sobat ya. Oke, kita coba tes ya sobat. Halo sobat, kali ini saya akan mereview mobil di belakang saya, yakni Daihatsu All New Terios ya, 2019. Oke sobat, lebih dari satu dekade Daihatsu tidak melakukan perubahan pada mobil. Oke sobat, kita perhalus lagi sobat. Ya, kita perhalus, itu kayaknya agak ada ini. Coba kita cek lagi. Ada banyak ya, ini Daihatsu Terios sobat. Ya, mobil ini masyarakat Indonesia tentu. Oke, ini disesuaikan dengan warna hijau, hijaunya. Ya, hijau ini sobat. Kita coba. Dengan kesan SUV yang gitu-gitu saja. Oke, warna hijaunya kita sesuaikan. Ya, coba ini dulu. Kita naikkan lagi. Ya.
Oke sobat. Ini udah agak lebih halus ya. Bentar sobat, biar agak lebih. Ya, kita cek. Kita langsung saja ke spek efek. Ya, kurang lebih seperti itu ya, sobat. Tinggal dikembangkan sendiri saja bagaimana untuk menghilangkan background green screen video di Camtasia Video Editor. Oke. Semoga tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat buat sobat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.